Ditemui di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, ibu hamil harus mengkonsumsi beras fortifikasi atau beras bervitamin sebagai upaya pencegahan stunting. Menurut pria yang akrab disapa Emil tersebut, stunting dimulai sejak ibu sang anak mengandung, hingga harus dikonsumsi sejak kehamilan. Emil pun berharap Pemprov Jabar dapat bekerja sama dengan Perum Bulog terkait pencegahan stunting lewat beras fortifikasi. Pencegahan stunting ya, menggunakan produk-produk Bulog yang ternyata saya baru tahu bisa menabur vitamin langsung ke beras gitu, sehingga nanti insya Allah beras itu kita pakai untuk ibu-ibu hamil dan insya Allah suatu hari dia lagi generasi stunting. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyatakan pihaknya sedang gencar memberi pemahaman manfaat beras fortifikasi, yaitu salah satunya untuk menanggulangi stunting. Penggunaannya sejalan dengan program Presiden Joko Widodo, yaitu Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju. Hak paten beras fortifikasi milik Bulog dan nantinya di seluruh beras akan dicampur dengan vitamin untuk dimakan seluruh masyarakat Indonesia. Vitamin ya, jadi vitamin yang kita sementara itu sudah, beras itu kan kalau masyarakat makan, kalau vitaminnya dikasih kan belum tentu dapat semua. Nah sekarang kita campur dalam produk beras, jadi dengan makan beras sudah sama aja dia udah lengkap makan vitamin. Itu tadi yang disampaikan Pak Gubernur, jadi kita ingin menyehatkan masyarakat kita. Menurut Gubernur, saat ini Jawa Barat masih ada setidaknya 20% anak yang terkena stunting. Budi Hartati, Bandung TV.